warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Epeng Enjoy. Oke guys, kali ini ada di salah satu rumah cupang nih. Ini sebuah rumah isinya cupang semua. Cupangnya mantap-mantap. Oke, ini ada di daerah Cilincing, Jakarta Utara ya. Daerah Cilincing, Jakarta Utara, Kalibaru. Nah, ini depan sana tuh jalan baru. Mungkin kalau orang-orang Cilincing tahu nih. Jalan baru masuk ntar sebelum Pasar Jaya itu belok kanan, Gang Pancong ya. Ini masuk ke sini nggak jauh sih tuh, kelihatan dari ujung sini tuh kelihatan dekat. Nah, ini di sini tempatnya Om Iwan. Om Iwan nih yang punya cupangnya nih. Wah, cupangnya mantap-mantap guys. Top grade lah aku bilang, top grade. Banyak nih kayaknya avatar gold nih, mantap-mantap. Oke, buat teman-teman pecinta ikan cupang, ikutin terus videonya sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe dulu yang belum subscribe. Oke, lanjut videonya dan selamat menonton. Oke, nah ini pemilik cupangnya nih, yang satu rumah isinya cupang. Halo Om, ini Om Iwan. Om Iwan nih pemilik cupang di rumah ini. Oh, tuh dalam tuh isinya cupang semua. Nah, ini nama IG-nya ini Om. IG-nya Indonesia Galaxy, di follow guys. Ini ada nomor telepon WA. Oke, tuh ada logonya, mantap. Baik, kita kepoin aja masuk isinya ikan cupang apa aja nih. Oke Om, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi pada ngumpul nih. Halo Om. Halo Ade. Oh Om Ade nih. Iya. Om Ade. Halo Om. Irwan. Om Irwan. Oh Roman. Roman. Ya. Wes. Ini lagi pada ngumpul nih. Wah, ini markas cupang dong ini. Markas cupang. Wow, ini satu kamar nih isinya cupang semua nih guys. Mantap. Pokoknya kita kepo ini satu persatu nih, ada ikan apa aja nih. Oh, ini ngebreed sendiri Om? Kita plasma Bang. Plasma? Sendiri ada plasma juga. Ada ngebreed, ada plasma juga nih. Ini di kalengan nih ikan cupang semua ini. Iya. Gila banyak banget ini. Wow. Mantap. Oke, ini ada Om Ade sama Om Irwan nih. Nah, di sini terima jual satuan aja apa partean juga nih Om? Satuan bisa, partai bisa. Oke. Tergantung sih, partai minimal 10 kita jual. Kalau partai minimal, ya, minimal 10 ekor 10. Tuh. Oke. Okay. Kalau jual partai kirim-kirim juga bisa dong? Kirim-kirim bisa, seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia? Bisa, bisa. Oh. Berarti nyampe luar-luar pulau juga bisa dong? Bisa, tanpa pokoknya aman lah. Pokoknya bisa ya. Garansi lah. Oke. Okay. Siap. Nah ini kita mau kepoin aja nih Om, langsung ikannya Om ya? Ya boleh boleh. Oke. Silakan silakan. Oke Om. Ya. Ini sini ikan apa aja nih? Kayaknya banyak banget nih Om. Ini ada si campur Bang. Ini kayaknya bagus nih Om. Ikan apa nih Om? Yang apa Om? Jenis apa Om? Oh itu koi galaksi. Oh koi galaksi. Koi galaksi. Ini untuk size nya apa Om? Size masih kecil ya? Masih S++. S++. Iya. Kalau di sini jual berapa sih Om? Kalau harga sih kita minimal itu dari 50 sampai jutaan juga ada. Oke, 50.000 sampai jutaan ya? Iya. Oke. Tergantung kualitasnya. Tergantung kualitas juga. Nah, kalau yang ini berapa ini? Kalau yang koi galaksi ini kita jual 150 sih. 150.000. Iya. Oke. Nah, ini di sini jenis yang blurim juga banyak nih Om. Ya, blurim juga ada, blurim bahan-bahan. Ini blurim untuk masuk ya. Size-nya apa nih Om? Itu masuk M-minus. M-min ya? Iya, M-min. M-min. Ini untuk size-nya sama semua nggak sih Om? Hampir baik. Sama. Hampir satu sama ya? Lubukan, ya. Satu lubukan ya. Ini yang blurim nih banyak. Masih bahan semua ini. Bahan. Kita nyedain bahan. Kalau yang blurim ini size apa? S. Yang S-nya. Yang S yang masih kecil ya? Ah, ini. Ada ya? Oh, ada juga yang masih kecil ya? Tergantung, ada. Ini yang kecil dong, berarti yang paling kecil nih S? Yang paling kecil itu S. Oke. Okay. Blurin dari size yang S, sampai yang paling gede size apa Om? Yang gede itu sampai M. M ya, yang di sini ya, di M ya? Yang M.
Itu harga dari berapa ke berapa, Om? Kalau blue rim dari 100 sampai 600. Dari 100.000 sampai 600.000 ya. Tergantung kualitas juga, kualitas, tergantung size juga. Enggak bocor juga, clean. Oke, okay, ini clean body ya. Pokoknya ini rata-rata di sini tuh kualitasnya mantap. Ini bagus-bagus nih. Blue rimnya tuh banyak banget stoknya. Ready. Tinggal pilih aja. Ini ada yang masih bahan-bahan masih kecil. Ya, ini selain blue rim, banyak lagi nih. Yang apa tuh? Ada multi nggak sih? Multi color tuh, ada dua. Okay, kita juga ya. Ada Nemo Gold. Nah, ada Nemo Gold nih. Oh, ini ada Nemo ya? Nemo Gold apa nih? Nah, ini Nemo Gold nih banyak yang cari nih. Nemo Gold nih masuk size apa, Om? Ini size nya udah M. M. Oke. Okay. Usia 4 bulan. Ini usia udah 4 bulan, size nya M. Kalau di sini jual berapa, Om? Itu kalau yang gold itu sih bisa 500-an sih, Bang. Sampai 500.000 ya. Ini ikannya jarang ini. Ini ikan unik nih. Ini ikan unik nih. Ini dasi 3 nih. Dasinya 3. Ini masih jenis yang apa, Om? Itu marble sih, marble. Marble. Iya, marble. Oke. Okay. Oh, ini keunikannya itunya 3 tuh dasinya ya, yang depan ya. Beda sendiri nih. Marble. Ini masuk size M juga ya? Iya, masuk M. Kalau di sini kena berapa ini, Om? Itu sih masih di angka 300 lah. Tergantung ininya lah. Apa? Kan koleksi tuh kalau yang dasi 3 biasanya orang. Iya, karena ini ada kelainan juga nih. Sampai 300.000. Ini ada yang kuning-kuning juga nih, yang bahan-bahan Nemo nih. Nemo ini bukan bahan lagi nih, bagus banget sih. Ini yang apa ini tadi ya? Apa? Ya, itu Koi Galaxy. Koi Galaxy ya. Wah, ini stoknya banyak banget. Bentar dulu nih. Mana tadi aku ngeliat yang hijau-hijau ini apa sih? Yang hijau-hijau. Nah, Avatar. Ini nih. Avatar Gordon. Oh, bahanan. Ini bahanan dari Avatar nih. Iya, Gordon, Bang Gordon. Avatar Gordon. Nah, ini masih bahan ya itu hanya warna. Masih warna solid biru, cuma hijau biru. Ini untuk umurnya apa size-nya apa nih? Itu umur 3 bulan setengah, size-nya udah M minus. M minus ya, yeah. M min ya. Kalau yang masih bahan ini jual berapa nih, Om? Itu sih di angka 100 ribuan sih, Bang. 100 ribuan bahan, ya? Iya. Oke nih, masih bahanan, masih murah-murah nih, 100 ribuan. Nah, tadi yang perlu yang merah-merah nih, Om. Apa nih, Om? Super Red. Super Red. Nah, ini oke, ini Super Red. Ini ada dikit tuh. Ini yang Super Red masuk size apa, Om? Itu udah M. M? Iya. Kalau yang Super Red kena berapa nih, Om? Super Red tergantung kualitas juga sih, Om. Ada okay. Yang dari 100 sampai 500 ada yang buat kontes-kontes. 100.000 sampai 500.000 ya, tergantung kualitas juga. Kalau kualitasnya bagus ya harganya lumayan. Oke. Okay. Nah, ini ada Black Samurai. Apa nih? Iya, Black Samurai Cooper itu. Black Samurai tapi yang Cooper yang nih. Cooper. Ini satu doang, Om? Banyak. Ada banyak. Oh, ada banyak ya. Oke, okay, yeah. Ini yang di satu aja nih. Iya, yang di display satu. Ini yang ukuran segini size apa nih, Om? Masuk itu ini, udah masuk M juga. M ya? Masuk M juga. Usia 4 bulan juga. Jadi kalau yang Black Samurai yang gold begini, Cooper ya? Cooper. Ini lumayan nih. Lumayan sih. Itu nah, kalau kisaran kena berapa tuh? Gopean sih, Bang. 500.000 ya? Iya. Oke. Okay. Ini kalau yang Black Samurai biasa di pasaran banyak. Iya. Dan kalau yang apa? Gold ya? Yang Cooper. Cooper ya? Iya. Cooper ini jarang ini. Tadi yang ngeliat ada Giant tuh, mana ya Giant-nya? Ini Giant sedikit doang ya, Om? Giant cuma 2. Cuma 2 ya? Ini ada Giant juga di sini. Ini Giant masuk BO5 ada ya, Om? Masuk BO5. Oke, okay. Kalau yang Giant nih di sini kena berapa nih, Om? Ini 2,5 aja, Bang. 250-an ya? Gak terlalu fokus. Iya. Nah, ini di sini bisa dibilang fokusnya ke yang plakat ya? Iya. Asma juga. Upgrade juga nih banyak. Tadi yang lihat apa yang gold itu apa tuh? Banyak apa banget nih. Taruh ini nih. Oh ini. Apa ini? Oh ini.
itu masuknya Fancy Cooper. Fancy Cooper. Iya, itu Orange Head. Orange Head. Orange Head. Iya. Fancy Cooper. Ya. Kalau yang ini masuknya saya siapa nih, Om? Udah M full. M full. Oh, usia 4 bulan rata-rata di sini. Hmm. Kena berapa nih, Om? Itu sih 150 aja. 150 ribuan. Ini sama ya? Sama. Sama. Sama ya. Ini masuknya apa? Ini sama. Ya, sama. Sama-sama juga. Stoknya banyak ini. Fancy Cooper. Iya. Nah ini nih yang bawah nih yang gue tebutin apa ini? Ah itu bahanan Cooper Gold. Cooper Gold. Gold. Ya. Oh ini Cooper Gold. AMPK. Jadi AMPK Cooper ya. Gold, ya. Cooper Gold. Ini sama size nya sama semua ya? Size nya sama semua. Ini satu lubukan ini. Ini warnanya hitam, ekornya agak kekuningan gold ya. Ini kalau dikemer kayak merah ini. Ini masuk size apa nih, Om? Masuknya M minus. M minus. Iya. M min ya. Ini stoknya banyak banget nih, mantep-mantep nih. Ini kena berapa sih, Om? Ini dari 200 sampai ke 500 sih. 200 ribu sampai 500 ribu, pokoknya tergantung kualitas juga. Iya. Kadang size-nya sama, kalau kualitasnya beda pasti harganya beda juga tuh. Ya teman-teman cupang nih pasti tahu lah kualitas-kualitas ikan. Ini ikan-ikan ini jarang ini kalau di pasaran kayaknya nggak pernah ketemu juga nih yang begini. Nah di sini ikan top grade nya yang apa, Om? Dari Blue Rim apa Avatar nih? Kalau kita yang kebanggaan kita ya ini nih Avatar ini Cooper Gold. Nah paling, di sini ya paling mantep ini. Mantep lah. Bisa dibilang ini ikan-ikan yang top grade nya di sini ya. Avatar? Cooper Gold. Cooper Gold. Wah ini nih. Ini jarang banget nih kalau di pasaran, bisa dibilang nggak ada ini di pasaran. Yes. Avatar Cooper Gold. Wow. Ini ada berapa ekor nom yang begini, Om? Satu banyak. Sekitar ada 20-an lebih lah. 20-an lebih ya? 20 lebih. Ini bawahan juga ya? Iya. Sama ya? Oke, tuh ini yang gampang nih. Coba matiin dulu lampunya, Om. Avatar Cooper Gold. Kurang fokus. Ini masuknya size apa sih, Om? Itu S++. S++. Iya. Ini yang kecil. Yang kecil. Kalau yang nyampe gitu yang berapa, apa sama semua? Hampir sama semua ukuran. Hampir sama semua ya. S plus ya. S plus sampai M minus. S plus sampai M min. Ini di kisaran harga dari berapa nyampe berapa tuh? Harga dari 500 sampai 1,5 sih, Bang. 500.000 sampai 1,5 juta ya. Iya. Oke. Ini tergantung kualitas, tergantung size juga nih. Iya. Ini kan jarang ini. Avatar Cooper Gold. Kita jual female juga soalnya. Ada female nya juga ya. Karena orang ditahan female, kalau kita gas aja female. Oh, ini sini jual female juga. Oke. Tapi ini dari Avatar Gold juga, Om? Iya, sama. Oke. Female kita jual. Ini jual female juga nih kalau yang pengen ngebreed ikan-ikan top grade. Tuh. Yang female-nya ada juga sini. Kalau yang female kena berapa, Om? Female kita patokin 2 juta, Bang. 2 juta? Iya. Wah, karena ini mesin ATM ya. Mesin ATM ya. Bisa dibilang kalau yang female tuh mesin ATM. Nah. Sekali ngebreed jadi jutaan ikan ya kan? Wah, mantap. Benar. Oh. Ini yang di bawah masuk ke itu juga sama? Masih sama. Oke, ini pokoknya banyak banget. Ini ikannya jarang kalau di pasaran tuh nggak ada. Ini kalau yang suka ikan-ikan top grade nih bisa langsung ke sini, bisa di follow aja IG-nya, ntar banyak pokoknya. Tuh mantep ini. Kalau yang apa tuh? Yang biru-biru ini apa nih? Sama aja apa gimana? Ah ini Gordon. Gordon cuma belum full mutasi. Tapi masuknya Avatar juga? Iya, Avatar. Avatar Gordon ya? Iya. Dan ini masih satu warna biru hijau. Berarti harga beda dong? Harga Gordon sih masih beda ya.
paling 300 sampai 500. 300.000 sampai 500.000 ya, yang Potter Gordon nih. Ini di masih bahan juga sih. Bahan-bahannya. Oke, ini ini banyak ini yang Potter Gold nih, jarang nih. Kecil-kecil warnanya enggak gold. Oke. Nah, ini kalau yang putih-putih ini tadi apa tuh? Sama udah ya? Ada white platinum juga. White platinum yang mana tuh? White platinum ini. Apa white platinum apa soft gold nih? Satu white platinum, satu soft gold. Hampir sama ya, warnanya yeah. Kan sama begini, putih-putih gold juga ini. Jantan atau minum? Itu betinanya. Betinanya? Iya. Yeah. Ini female. Ini dijual juga nggak ini? Dijual juga, kita mau apa. Oke, ini yang apa ini, white platinum? Iya. Yeah. Jual berapa ini? Yang mana nih? Ini. Oh, yang itu 200. 200 ribu, female yeah. Ya. Ini yang jantan nih? Iya, yeah. Yang jantan sama yang itu soft gold. Ya. Soft gold ya. Kenapa berapa ini? Itu 250. Udah masuknya S plus ya? Masuknya S plus. Oke. Ini buat teman-teman nih yang pecinta Jepang tuh, lihat banyak banget nih stoknya, banyak banget. Dari ujung ke ujung nih isinya Jepang semua, atas bawah. Mantap. Buat teman-teman yang minat, ntar bisa kepoin aja tuh di IG-nya ya. Pokoknya tiap malam nih ngadain live juga, ntar bisa dilihat di IG. Oke, nah, Om Irwan, Om Irwan nih. Ya Om Irwan. Nih, oh ini biasanya main live IG ini nih. Oke, ini tempat nge-live nya nih. Bataru HP, Bataru ikan. Ini buat tempat nge-live, mantap. Kalau Om Iwan nih fokus ke jual online ya Om? Online ya. Jadi seringnya live di IG ya? Instagram. Mantap. Ini ada tempat live nya juga deh di sini. Pokoknya follow aja di IG nya Om Iwan. Indonesia Galaxy. Indonesia_Galaxy ya. Mungkin ntar dicantumin juga. Jadi awal video juga ada. Nah ini kalau buat pengiriman aman gak sih Om? Buat aman. Yang mungkin insya yang pesan orang jauh-jauh. Mungkin ada yang ragu, misalkan udah transfer tapi kan enggak datang-datang nih, ya kan? Wah, takutnya wah. Begitu. Enggak, ya kan? Kita aman. Aman ya? Jadi yang penting ikan sampai ada video unboxing. Siap. Ikan mati kita ganti ulang. Oh, gitu ya. Kalau mati ada gantinya tuh? Kita ganti ulang. Oke. Okay. Kita ulang atau kembali duit. Oh, gitu. Tapi harus divideoin ya, Pak. Buka itunya ya. Oke. Okay. Nah, ini cara buat packingnya ini. Ini standar packing kita. Standar packingnya. Standar packing. Oke. Okay. Kita cek dulu ya. Ini pakai kardus nih. Terus kita buka. Wah, packingnya sudah. Nah, ini standar packingnya di sini yang aman. Ya. Coba lihat dong. Nah, ini buat luarnya pakai bubble. Jadi ini ada kardus. Nah, dalamnya ada styrofoam. Terform atau gabus ya? Iya. Jadi ini lebih aman. Luarnya kita lapis lagi pakai buat bungkus di luar nih. Iya. Pakai plastik yang ini ya, bubble ya. Iya, jadi ini ada ini nih. Aman, pokoknya jamin aman. Insya Allah sih sampai tujuan masih sehat ikannya. Kalau biasanya pengiriman yang jauh-jauh itu nyampe berapa hari tuh? Tergantung bang. Kita sering ngirim ke Papua itu satu minggu. Satu aman, minggu nyampe. Ya, aman Papua, itu ya? Aman. Mungkin kalau yang daerah mana ya, Kalimantan mungkin? Kalimantan aman, Kalimantan paling sekitar 5 sampai 6 hari, 2 hari kadang nyampe. Oh, pokoknya gitu, tergantung ya. Pikiran juga ya, kalau bisa cepet-cepet ya. Iya. Oke. Oke, Om Ade ini ya. Biasanya sih ini udah kirim-kirim itu nyampe kemana aja sih Om? Paling jauh Papua, Kalimantan, Aceh, Lampung, Riau, Lombok, Bali. Wah, seluruh Indonesia. Pernah itu? Ke situ? Udah semua. Udah semua. Jauh-jauh banget ya? Jauh-jauh. Insya Allah aman semuanya ikan. Itu yang jauh-jauh aja kejangkau. Yeah. Nah, kalau masih di Pulau Jawa ini yang mungkin Jawa Tengah, masih bisa ya? Wah, aman banget. Aman masih, itu ya? Masih bisa. Oke. Okay. Om Iwan, ya. Ini kalau buat teman-teman yang mungkin daerah Jakarta Utara apa Jakarta Timur, yang penasaran mungkin pengen main ke rumah nih, alamat pastinya di mana nih Om? Gang Pancong, Jalan Baru, Gang Pancong. Jalan Baru Cilincing ya? Jalan Baru Cilincing. Jalan Baru Cilincing. Gang 4, nomor 42. Gang Pancong atau Gang 4, nomor 42. 42.
Ya, mungkin bisa dari gang depan masuk lempeng aja tuh ya, lurus ya. Langsung ke tempat belok kanan pokoknya. Siap. Mungkin kalau ya orang-orang sini mungkin tahu lah. Tahu semua. Iya. Ini masuknya daerah Cilincing, Kali Baru ya Om ya? Iya, Kali Baru. Oke. Tanjung Priuk ya, Jakarta Utara. Oke, Om Iwan, Om Ade, terima kasih. Mudah-mudahan makin laris, amin, makin amin, rame amin, ya kan? Amin. Mungkin yang nonton bisa, yang minat bisa langsung datang ke sini. Kalau masalah harga bisa lah. Ya pokoknya soal harga bisa nego. Cincai. Kalau sebenarnya kalau enak tuh datang ke sini bisa milikannya Om ya. Nah, banyak ngopi, pilihan. Ngopi, oke, bisa boleh ambil ngopi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe. Salam satu hobi, salam enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.